Okey, yang seterusnya kita nak bercakap pasal verb. Verb ni di dalam bahasa Melayu kita faham dia sebagai kata kerja. Makan, minum, tidur, lena, tengok, perhati, berembang. Semua tu dikira sebagai verb. Okey, sifat verb ni mudah sahaja. Dia ni tugas dia adalah untuk menceritakan pasal noun sebelum dia. Contoh, Ahmad walks. Ahmad tu kita tahu dia noun kan. Topik hari tu kita belajar ada Ahmad ni noun. So, walks ni menceritakan pasal Ahmad. Ahmad duk buat apa? Ahmad duk walks. Ha, nampak sifat dia menceritakan pasal noun di sebelum verb tu sendiri. Kita nak cerita pasal subjek, verb dan juga objek. Ha, ni adalah struktur ayat yang tipikal kita guna dalam bahasa Inggeris. Subjek ni apa dia? Subjek ni kebiasaannya adalah noun ataupun pronoun. Dan dia ni adalah orang yang membuat verb tersebut. Okay, subjek, verb kan? Ha, dia yang buat verb tersebut. Dan verb ni perbuatan kita ataupun kata kerja. Objek tu adalah orang yang kena buat. Ha, subjek, orang yang membuat. Objek, orang yang kena buat ataupun benda yang kena buat. Contoh, Ahmad kicks a ball. Ahmad tu yang buat perbuatan kicks tu. A ball tu menerima. So, Ahmad tu subjek, ball tu objek. Okay, seterusnya kita nak masuk pasal subject verb agreement. Di dalam subject verb agreement, kita kena faham bahawa subject dengan verb, mereka kena bersetuju antara satu sama lain dari segi bilangan. Kalau kata subject tu singular, verb tu pun wajib bentuk singular. Dan kalau kata subject tu plural, verb tu pun wajib di dalam bentuk plural juga. Sebab tu kita panggil subject verb agreement. They agree with each other. Mereka bersetuju dengan satu sama lain. Noun dan verb, mereka membentuk plural dengan cara yang berlawanan. Kalau plural noun, kita tambah S. Kalau plural verb, kita buang S. Berlawanan. Seterusnya, kita nak buat pasal singular and plural verb. Okay, kita ambil satu subjek, kita kata Ahmad. Dan kemudian satu verb, kita panggil ambil walk. Okay, Ahmad walk. Macam mana kita nak tahu walk ni nak tambah S ke, tak tambah S ke, nak buang S ke, tak buang S. Okey, yang pertama kita tengok subjek kita, Ahmad. Kita determine dulu Ahmad ni singular atau plural. Okey, kita dengar nama pun kita tahu Ahmad, seorang. Seorang, singular. Singular, kita letak S atas dia. Okey, lepas tu kita tengok verb tu walk. Okey, maksudnya verb yang normal, tak ada pelik, tak habis dengan CH atau sebagainya. Mamu bagi satu tips mudah. Kita tengok S atas Ahmad tu kan, kita bayangkan superhero. Superhero yang memang kerja dia terbang, siapa dia? Superman. Okey, kita bayangkan Superman duduk atas Ahmad tu. Superman dia tak duduk diam, dia mesti mau terbang. So, kita ambil S tu, kita terbang, bawa pi verb yang paling dekat dengan dia, iaitu walk. So, jadilah Ahmad walks. Kalau plural pula macam mana? Okey, kita letak plural Ali and Abu play. Kita determine siap-siap Ali dengan Abu tu singular ke plural. Ali satu, Abu satu. More than one, so dia hanya plural. Kita letak P atas Ali dan Abu tu. So P ni dia bukan Superman. Tak kena terbang mana, tak kena tambah S. Selesai. Seterusnya, verb yang berakhir dengan CH, SH, SS, X dan juga ZZ, kita hanya tambah ES. Misalnya, miss jadi misses. Catch jadi catches. Mix jadi mixes. Buzz jadi buzzes. Okey, kalau kata verb tu berakhir dengan consonant plus Y, buat macam mana? Senang sahaja, kita potong Y tu, kita tambah I, kemudian kita tambah ES. Sebagai contoh, hurry. R tu adalah consonant, Y tu dia punya ending. Kita buang Y, kita tambah I, kita tambah ES. Jadi hurries. Dan seterusnya, kalau kata huruf tu berakhir dengan Y tapi sebelum tu adalah vowel, sebagai contoh pay, Y adalah ending dan A dia punya vowel, so kita tambah S sahaja, jadi pace. Okay, and then the last one, yang ni rare sikit. Andai kata ada verb yang berakhir dengan S ataupun Z, kita tambah huruf belakang itu satu dan kemudian kita tambah ES. Misalnya quiz, Q-U-I-Z, kita tambah Z satu lagi, quiz, dan kita tambah ES, quizzes jadinya. Okay,